Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sangha yang sangat saya hormati, para anagarini, para pandita, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang tentunya sangat berbahagia pada upacara Maga Puja malam hari ini. Besok adalah tepat saat bulan purnama di bulan Maga. Lebih dari 2500 tahun yang lalu, pada saat guru agung kita Sang Buddha Gotama masih berada di dunia ini, terjadi satu peristiwa yang sangat penting yang sebagai seorang umat Buddha, peristiwa itu memberikan arti, mengingatkan kita sekaligus memperbaharui kesadaran, keyakinan kita akan inti dari Dhamma yang dipaparkan oleh Sang Buddha. Memang ibu bapak, saudara sekalian, tiap-tiap tahun kita memperingati Maga. Dan peristiwa Maga tiap-tiap tahun kita ulang-ulang kembali. Selalu sama. Tetapi ini bukan berarti bahwa upacara Maga Puja tahunan menjadi kewajiban yang membosankan, rutin. Oleh karena pesan Maga itu memberikan sesuatu yang baru pada setiap tahun, pada saat kita menghadapi kondisi kehidupan yang berubah-ubah. Baru saja disampaikan terjemahan Wadapatimokkha, khotbah singkat Sang Buddha yang disampaikan pada peristiwa Maga. Peristiwa ini sangat istimewa karena mempunyai 4 ciri istimewa. 1250 biku berkumpul tanpa diundang dan tanpa kesepakatan. Kesemuanya telah mencapai kesucian yang paling tinggi, bebas dari penderitaan yang disebut dengan arahat. Dan kesemuanya ditasbihkan oleh Sang Buddha sendiri dengan cara pentasbihan yang dikenal dengan sebutan Ehi Bhikkhu Upasampada. Dan kemudian pada kesempatan itu Sang Buddha membabarkan khotbah singkat yang terkenal dengan judul Wadapatimokkha. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, memang tidak mengherankan kalau khotbah ini singkat, karena yang mendengarkan khotbah itu 1250 dan semuanya telah mencapai kesucian arahat. Para arahat juga disebut aseka, yaitu orang yang sudah sempurna.
Tidak ada lagi latihan yang harus dilakukan. Sedangkan mereka yang mencapai kesucian seperti Sotapanna, Sakadagami, Anagami disebut Seika. Orang yang mencapai kesucian tetapi masih melatih diri karena belum mencapai puncak. Sedangkan arahat adalah aseka. Mereka yang mencapai kesucian dan tidak ada lagi yang harus dilatih. Sang Buddha sering mengatakan seperti orang yang menyeberang sudah menyeberang. Apa yang dilaksanakan sudah dilaksanakan. Tidak ada lagi yang harus dilatih. Oleh karena itu, khotbah Sang Buddha singkat sekali. Dalam khotbahnya yang singkat itulah Sang Buddha memadatkan seluruh ajaran yang beliau sampaikan selama 45 tahun. Dalam Uwadapatimokkha itu Sang Buddha selain menyinggung dhamma, menyinggung sila, menyinggung samadhi, menyinggung kesucian, juga menyinggung nibbana, kebebasan sebagai puncak yang paling tinggi. Tetapi ibu bapak dan saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan mengambil beberapa bagian. Tidak akan menjelaskan Uwadapatimokkha secara lengkap karena mungkin terlalu panjang, dan bagian-bagian yang akan saya ambil justru yang bisa menjawab kondisi kehidupan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ibu bapak dan saudara sekalian, menurut pandangan agama Buddha, menurut pandangan Dhamma, mengapa kita tidak henti-hentinya menderita? Dunia memang maju dibandingkan dengan satu abad yang lalu, apalagi 1000 tahun yang lalu. Apa yang tidak pernah dibayangkan sekarang kita lihat. Tidak usah jauh-jauh, mungkin 20-30 tahun yang lalu. Pada waktu saya pribadi kenal agama Buddha masih duduk di sekolah SMA. Tidak terbayang kita akan mempunyai wihara seperti ini. Demikian juga perkembangan dan kemajuan teknologi yang membuat kehidupan ini sepertinya kelihatannya dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang semakin lengkap supaya kehidupan ini lebih mudah. Tetapi yang menjadi kenyataan adalah sebaliknya. Perlengkapan semakin lengkap, persoalan semakin kompleks. Masalah-masalah yang dahulu tidak muncul, sekarang kemudian muncul. Baiklah, ibu bapak dan saudara sekalian, menurut pandangan agama Buddha, penderitaan tidak mungkin diatasi dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Penderitaan tidak mungkin dikurangi dengan menambah kenyamanan dan kenikmatan, tetapi penderitaan hanya akan berkurang kalau kilesa, kekotoran batin itu dikurangi. Kalau saudara berpikir, ah Bante, supaya saya ini penderitaannya berkurang, nalarnya itu ya kenikmatannya dibesarkan. Yang enak-enak, yang menyenangkan itu dibesarkan. Nanti penderitaannya itu kurang. Rumus yang seperti ini, cara berpikir yang seperti ini akan menyesatkan saudara.
Kalau saudara ingin menutup, saudara ingin mengimbangi penderitaan dengan kenikmatan, nanti saudara akan mendapatkan penderitaan yang baru. Saya baru mendengar cerita saudara, dan cerita seperti ini banyak saya dengar. Generasi muda yang kemudian menghadapi tantangan, tetapi juga para orang-orang tua yang sudah berkeluarga, yang menghadapi bermacam-macam kesulitan, kemudian mereka mengatakan supaya kesulitannya itu tenggelam, supaya kesulitan itu tidak menimbulkan kita menderita, maka kita mencari kesenangan. Orang kemudian lari ke narkotik. Orang kemudian lari ke sabu-sabu. Karena dengan mereka berpikir, narkoba ini akan menimbulkan rasa senang, sehingga kita tidak menderita. Dan apa yang mereka katakan, ini kan bukan kejahatan. Saya minum untuk saya tidak mengganggu yang lain. Itu alasan. Tetapi kenyataan menjadi sebaliknya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, oleh karena itulah kalau saya ingin menggunakan kalimat yang agak resmi, pesan amanat Sang Buddha yang pertama adalah, kalau Anda ingin mengurangi penderitaan, maka Anda harus mengurangi kekotoran batin. Tidak ada jalan lain. Kalau Anda ingin mengurangi penderitaan, kemudian mencari tambahan kesenangan dan kenikmatan, saudara akan mendapatkan penderitaan tambahan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kekotoran batin itu ada yang halus, yang agak halus, agak kasar, kemudian kasar sekali. Sekarang marilah kita berusaha melihat kekotoran batin itu sehingga kita bisa mengurangi. Kekotoran batin yang paling kasar disebut witikama. Witikama itu adalah kejahatan. Di dalam Owada Patimokkha, Sang Buddha memesankan sabba papassa akkarana, jauhi semua perbuatan rendah. Ya, memang sabu-sabu narkoba itu dianggap tidak merugikan orang lain, tetapi menurut Dhamma itu pun perbuatan yang rendah. Apakah Anda tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya anak-anak, tidak punya ibu, tidak punya ayah? Apa yang Anda lakukan akan memberikan dampak kepada mereka. Apakah Anda hidup di hutan seorang diri? Apakah Anda tidak hidup di tengah-tengah masyarakat? Perbuatan yang papa, yang rendah, yang jahat itu akan berdampak kepada yang lain. Kekotoran batin yang agak halus disebut pariyutana, itu yang membuat stres, membuat tegang, membuat mangkel, jengkel, dendam, kemudian susah tidur, kemudian merasa kosong, merasa hidup tidak berarti, tidak berguna, menggerogoti pikiran kita. Andai kata kalau kita berusaha bisa mengusir pariyutana, kekotoran batin yang
menggerogoti pikiran ini, kekotoran batin itu kemudian masuk ke bawah sadar yang disebut sebagai anusaya, yaitu loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin tidur tetapi tidak lenyap. Kalau nanti kepancing, mudal keluar dia. Keluarnya berupa pikiran yang jengkel, marah, kemudian marah ketulan, kemudian berbuat kejahatan. Karena kekotoran batin yang halus itu masih belum lenyap. Tidur. Tidur di bawah kesadaran kita. Kalau kepancing, muncul mudal. Apa yang memancing? Yang memancing kenikmatan, yang memancing hal-hal yang menyenangkan, yang memancing juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita melihat, kita mendengar, kita membau, kita merasakan. Kalau senang kemudian, aku ingin lebih banyak. Kita melihat, kita mendengar, kita merasakan. Kalau tidak senang kemudian, kalau tidak senang kemudian mak perempeng begitu. Tahu-tahu mak perempeng, cemut-cemut begitu, marah, dan kemudian melakukan kejahatan. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara sekalian, ini tidak sekedar enak didengar, tetapi ini harus diusahakan mati-matian kalau saudara ingin mengurangi penderitaan. Pesan Sang Buddha adalah singkiri, jauhi semua kejahatan. Kalau saudara tidak cocok dengan seseorang, diam. Jangan merugikan dia. Nanti saya sudah tidak bisa membantu dia, saya sudah tidak bisa kerja sama dengan dia, sebel saya. Diam. Jangan mengganggu mereka, jangan merugikan mereka. Dan kalau Anda berbicara dengan mereka, tetap berbicara yang sopan, yang baik. Nanti ngomong saja saya sudah wegah. Ora sudi saya ngomong dengan dia. Andai kata karena sesuatu hal saudara tidak mood, tidak enak, tidak senang lagi untuk berbicara dengan dia, tidak apa. Karena mungkin kekotoran batin sulit untuk dikuasai, tetapi jangan berpikir kejahatan untuk dia. Jadi kalau saudara dengan seseorang tidak bisa kerjasama, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, ya tidak apa, diam. Jangan menghancurkan dia. Kalau bisa masih bertegur sapa dengan baik, meskipun tidak bisa kerjasama. Kalau itu pun tidak bisa dilakukan, berbicara saja ogah, ya, wegah. Saudara jangan memikirkan yang jelek, yang jahat terhadap mereka. Jangan mempunyai motivasi yang jahat kepada seseorang. Meskipun saudara sebel untuk ngomong, untuk kerjasama. Syukur saudara berpikir, semoga dia sadar, semoga dia bahagia. Lebih-lebih ibu bapak dan saudara sekalian, kalau saudara senang berbuat baik, itu adalah satu tingkat lebih maju untuk menghancurkan kekotoran batin sekaligus menambah kebajikan. Kusalasa upasampada.
Ada kalimat yang singkat, ya. Dan kalimat ini baik untuk saudara ingat-ingat. Membantu orang lain, itulah ajaran Sang Buddha. Kalau tidak bisa membantu orang lain, jangan merugikan mereka. Ya, yang pertama, membantu orang lain. Kalau saya tidak bisa membantu baik, jangan merugikan mereka. Sederhana kan? Simple, sederhana, gampang kok. Ajaran agama Buddha adalah membantu orang lain. Kalau saudara tidak mau, tidak bisa membantu orang lain, jangan merugikan mereka. Kalau berbicara saja tidak sudi, jangan berpikir jahat untuk mereka. Inilah saudara-saudara cara-cara mengurangi kekotoran batin. Ya mantai, kami kan belum mencapai kesucian. Kadang-kadang dengan si A senang, dengan si B tidak senang. Dengan itu senang, dengan itu tidak senang. Kalau tidak senang ya saya tidak bisa kerjasama. Kalau tidak bisa kerjasama ya diam saja. Jangan merugikan, jangan menyakiti dia. Tetapi masih tetap berbicara dengan baik. Allah pandai berbicara saja sudah sebel saja saya. Andai kata saudara juga tidak senang berbicara dengan dia, jangan memikirkan yang jelek-jelek untuk dia. Diam saja. Kekotoran batin saudara tidak akan bertambah. Meskipun mungkin belum berkurang, tetapi tidak akan bertambah. Lebih-lebih saudara mau membantu orang lain. Ya, membantu dengan yang kita bisa lakukan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, saya mohon, cobalah ini digateke, diperhatikan, dan kemudian dijalankan. Kadang-kadang, ya, mendengarkan khotbah malam hari ini, besok lupa. Kekotoran batinnya sudah muncul, marah-marah, kemudian sengit dan sebagainya. Memang belajar agama, belajar dhamma itu tidak gampang. Belajar ilmu pengetahuan saja tidak gampang. Harus ada PR, harus dikerjakan di rumah, ngapal ke ujian baru bisa. Kalau tidak dipaksa dengan pekerjaan rumah, ujian, ngapalke, tidak mungkin malas. Apalagi belajar dhamma. Tidak ada PR, tidak ada ngapalke, bagaimana bisa mengerjakan? Mendengarkan khotbah, ya, sebulan sekali. Itu kalau kober. Nek ora kober ya, setahun 4 kali Maga, Waisak, Asada, Kadina. Kalau orang kober ya pendak Waisak. Apa yang bisa kita dapatkan? Sedangkan kekotoran batin itu tiap hari ngudal-udal kita. Tiap hari digoda, dipancing, dihasut, tiap hari. Timbul senang, tidak senang, senang, tidak senang, senang, tidak senang. Nah, kalau saudara tidak sungguh-sungguh melatih diri saudara, ya memang saudara bisa bertahan hidup. Kalau ada makanan, ada pakaian kan tidak mati. Tetapi tidak ada kemajuan yang saudara dapatkan. Saudara, ya sekedar hidup, pokoknya hidup. Mungkin yang di luar maju, tetapi tidak ada sesuatu yang saudara dapatkan di dalam diri saudara. Oleh karena itu sekali lagi, cobalah serius ya, serius. Sungguh-sungguh beragama, belajar dhamma. Kalau saudara ingin maju. Karena tidak mudah itu. Untuk hidup mudah.
hidup sekedar hidup mudah. Mencari makan juga sulit. Mencari kemajuan batin lebih sulit lagi. Kalau saudara menginginkan kemajuan batin. Nah, ibu bapak saudara sekalian, sekarang saya ingin naik lebih dalam lagi, lebih sulit lagi. Apa yang saya uraikan itu tadi hanya menambah kebahagiaan, mengurangi penderitaan. Dengan jalan mengurangi kekotoran batin, menambah perbuatan baik. Tetapi tidak membebaskan kita dari penderitaan. Kalau saudara hanya yang dua itu, membantu orang lain. Kalau tidak bisa membantu orang lain, jangan merugikan mereka. Dengan kalimat yang lain, mengurangi kekotoran batin, menambah kebaikan. Kalau saudara merasa cukup, ya tidak apa. Ajaran seperti ini cukup untuk menambah kebahagiaan, tetapi tidak membebaskan saudara dari penderitaan. Kalau memang saudara ingin berjuang yang lebih kuat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, supaya penderitaan itu memang benar-benar bisa lenyap, bebas, maka saudara harus melakukan kebaikan dengan tanpa aku. Karena sesungguhnya semua tetek, bengek, persoalan, kesulitan, segala macam sumbernya dari keakuan. Keakuan itu adalah sesuatu yang tidak ada tetapi dianggap ada oleh pikiran kita. Kemudian menguasai segala-galanya. Sesungguhnya tidak ada. Sehingga muncul aroganisme, kesombongan, kecongkaan, keserakahan, kebencian, aktualisasi diri yang berkelebih-lebihan, yang kemudian mengakibatkan penderitaan. Saya ingin mengutip sedikit saja. Apa yang saudara rasakan sebagai aku sudah berbuat, bekerja, berjasa, aku sudah menolong. Aku itu seperti gelembung sabun. Bulat, pecah kemudian. Aku itu seperti fata morgana. Di jalan yang sedang panas terik, seperti ada air yang ada di tengah jalan. Kalau saudara naik bis, naik mobil, tetapi didekati tidak ada. Aku itu seperti rumah ini. Sebutannya ada, tetapi kenyataannya tidak ada. Yang ada hanya komponen-komponen, hanya kayu, hanya tembok, hanya paku, hanya besi, hanya kaca. Bagian kecil atau besar yang disebut rumah tidak ada. Semuanya punya nama sendiri-sendiri. Satu pun tidak ada yang punya nama rumah. Lantai, kayu, tembok, kaca, eternit, apa segala macam, reng, usuk, genteng, semuanya punya nama sendiri-sendiri komplit. Tidak ada satupun yang punya nama rumah. Kemudian rumah itu bonceng. Setelah ini semua disusun, rumah yang sesungguhnya tidak ada. Demikian juga rumah itu seperti kita, ibu bapak saudara sekalian. Hanya jasmani, hanya pikiran, hanya perasaan yang selalu berubah.
rapuh, ringkih. Tetapi pikiran kita mengaku-aku. Apa yang kemudian kita lakukan, pikiran kita mengatakan, aku sudah melakukan. Semata-mata aku itu hanya produk hasil dari pikiran yang mengada-ada. Kalau misalnya sekarang saya ceramah, siapa yang sesungguhnya ceramah ini? Yang sesungguhnya ceramah ini adalah perpaduan, adonan, proses. Ada suara, sehat, ada pengertian dhamma, ada yang mendengarkan, kemudian ada ceramah. Kalau kita, kalau kami, kalau saya bisa menyinari, bisa merenungkan, menyadari setiap saat bahwa yang kita lakukan termasuk semua kebajikan, jasa, hanyalah proses. Bukan aku yang melakukan, proses yang ada. Maka kebaikan itu akan menjadi kebaikan yang murni. Itulah kebaikan yang tanpa aku. Tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkaan, tidak ada merasa yang lebih. Apa yang dilakukan ini hanya proses semata-mata. Yang mengatakan, aku berkata, aku makan, aku berbuat, aku menolong, hanyalah ulahnya, pokalnya pikiran kita semata-mata. Coba kalau pikiran kita lagi istirahat, ibu bapak saudara sekalian, lagi tidur, siapa yang mengatakan aku? Siapa yang akan tersinggung? Kalau Anda dikatakan, ah babi kamu ya. Wah, marah. Karena pikiran kita tersinggung. Tetapi kalau pikiran kita lagi tidur, babi kamu. Diam saja. Babi ini lagi turu. Juga diam saja. Tidak ada respon. Tidak ada tanggapan. Oleh pikiran, maka keakuan tidak muncul. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, jebulannya aku itu hanya pikiran kita, permainan pikiran kita, tingkah laku pikiran kita, perbuatan pikiran kita, yang menjadi sumber kekotoran-kekotoran batin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mungkin agak sulit penjelasan yang ketiga ini. Kalau sulit, buang. Yang pertama dan yang kedua sudah cukup untuk saudara. Mengurangi kekotoran batin dan menambah kebajikan, selesai. Tetapi kalau saudara ingin meningkat, batin saudara ingin meningkat. Kalau saudara menginginkan sesuatu yang ada di dalam diri saudara ini meningkat, tidak hanya makan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Ada sesuatu yang lebih yang meningkat. Maka, fahamilah tentang keakuan itu yang sesungguhnya palsu. Kita tidak mengingkari, ini namanya memang rumah. Rumah ini bukan onde-onde. Memang rumah bukan jajan. Kita menggunakan kalimat itu untuk omong-omong, supaya rumah tidak disamakan dengan makanan. Tetapi rumah yang sesungguhnya, yang solid, yang tidak berubah, yang menjadi inti yang solid, tidak ada. Rumah itu hanya nama yang datang kemudian, setelah bermacam-macam barang ini dijadikan satu. Numpang, bonceng, semua punya nama. Kaca ini apa? Panolet, segala macam, semua punya nama. Tidak ada satupun yang namanya rumah. Tetapi kalau sudah disusun, kemudian rumah datang, bonceng dia. Yang sesungguhnya palsu. Demikianlah ibu bapak dan saudara sekalian, aku, diriku, saya hanyalah tingkah
polahnya pikiran kita yang mengaku, mengklaim, mengaku aku semua proses yang sedang terjadi. Inilah sesungguhnya apa yang menjadi inti seluruh ajaran Sang Buddha. Stop kekotoran batin, hentikan kejahatan. Kalau Anda mau menghentikan penderitaan, jangan menghentikan penderitaan dengan menambah kenikmatan yang baru. Begitu kekotoran batin itu Anda kurangi, menjadi berkurang, maka persoalan-persoalan akan berkurang. Tahap yang kedua, membantu orang lain. Syukur kita bisa membantu makhluk-makhluk lain. Tidak hanya orang, tidak hanya sesama manusia. Membantu yang lain, dan kalau tidak bisa membantu yang lain, jangan merugikan mereka. Bagi Anda, sudah cukup untuk mencapai kebahagiaan, meskipun tidak mengurangi penderitaan. Dan kalau Anda ingin mengurangi penderitaan, membebaskan diri Anda dari penderitaan, maka fahamilah keakuan itu fata morgana. Keakuan itu palsu, tidak nyata. Sehingga kita bisa melakukan kebajikan-kebajikan dengan tanpa keakuan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, inilah apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sehingga kita mempunyai bekal, kemudian mempunyai apa itu ukuran. Setiap saat, setiap hari, begitu keakuan muncul, hancurkan itu, hancurkan itu. Apa yang menyebabkan kita tersinggung, apa yang menyebabkan kita marah, apa yang menyebabkan kemudian kita tidak dihargai, apa yang menyebabkan kita dipojokkan, tidak digubris, dan segala macam, semuanya tidak lain karena keakuan. Kalau kita hentikan keakuan itu, karena keakuan itu hanyalah palsu, maka itulah sesungguhnya kebahagiaan. Marilah kita bekerja. Kalau mampu, kita kerjakan. Kalau tidak mampu, tidak kita kerjakan. Diberi jabatan, ya kita terima. Tidak diberi jabatan, tidak apa. Kalau kita mampu, kita menolong. Diberi hadiah, kita terima. Tidak diberi hadiah, tidak kecewa. Karena siapa yang menerima penghargaan, siapa yang menerima pujian, tidak ada. Itu hanya pikiran saja yang merasa mempunyai jasa, mempunyai hak, dan sebagainya. Semalam saya jelaskan, kalau misalnya ada panitia, ada pengurus disusun, kemudian Anda dianggap bisa bagian perlengkapan, Anda ditunjuk, Anda jadi perlengkapan ya. Oh, jangan-jangan saya lah. Bahasa Jawa mengatakan kipo-kipo ya. Wah, jangan saya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu rendah hati, tidak mau diberi pangkat begitu. Rendah hati ditunjuk-tunjukkan, sama saja dengan kesombongan. Lalu bagaimana, Bante? Kalau memang Anda mau, terimalah. Kalau Anda merasa tidak mampu, katakan, oh, saya tidak mampu. Kalau Anda tidak dijadikan pengurus, Anda tidak ditunjuk menjadi pengurus, Anda mampu, ya tidak usah menjadi pengurus, membantu, kerjakanlah. Dipuji, terima. Tidak dipuji, tidak apa-apa. Karena siapa yang dipuji, siapa yang tidak dipuji? Yang merasa aku dipuji, aku kok tidak dipuji, hanya pikiran kita. Tidak ada aku sesungguhnya. Saya tidak mau kalau dijadikan pengurus, dijadikan panitia, tidak mau saya. Saya hanya orang kecil saja kok. Saya tidak mau menonjol. Omong-omong itu ya sudah ingin menonjol. Kalau tidak mau menonjol ya jangan omong-omong. Dicendali pekerjaan, diberikan tugas, ya terima. Kalau mampu, kalau tidak mampu katakan maaf saya tidak mampu.
Kalau tidak diberi jabatan tetapi mampu dan ada waktu, ya membantu. Diberi terima kasih, diterima. Diberi hadiah, diterima. Tidak diberi juga, tidak apa-apa. Kan enak toh saudara ya. Enak. Cobalah, saya mengatakan cobalah. Umat Buddha yang sudah sedikit ini memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Sudah sedikit, cekcok. Lumayan nek oke. Umat Buddha ini wis siti. Elek. Banget. Elek banget ya. Jelek sekali. Cobalah kita menunjukkan sikap yang baik. Sikap sebagai praktek dhamma. Tidak usah kita cerita, tidak usah kita promosi. Dengan sikap yang baik itu orang lain akan mencontoh. Dan kalau orang lain mencontoh kita, dia mendapatkan manfaat yang akan berguna bagi dirinya, berguna bagi masyarakat. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kalau kita berbicara yang lebih mendalam lagi, apa yang tadi saya sampaikan, saya gunakan komentar ini, kesimpulan ini sebagai penutup. Bukan sederhana ajaran membantu orang lain. Kalau tidak bisa membantu, jangan merugikan mereka. Tidak sederhana sesungguhnya. Ada landasan ajaran. Bahasa yang lebih keren, ada landasan filosofis yang sangat mendalam sekali. Itu bukan ajaran sederhana. Mengapa ibu bapak saudara sekalian? Kalau saudara itu membantu orang lain, sesungguhnya saudara itu membantu diri saudara sendiri. Kalau saudara mengganggu orang lain, mencelakai orang lain, sesungguhnya saudara mencelakai diri saudara sendiri. Bukankah kita mempunyai keyakinan akan hukum karma? Jadi kalau saudara tidak ingin membantu orang lain, janganlah mencelakai mereka. Kalau saudara mencelakai mereka, saudara menjadi orang yang sangat bodoh. Karena mencelakai orang lain sama dengan mencelakai dirinya sendiri. Dan kecelakaan yang nanti akan diterima oleh dirinya sendiri lebih hebat dari kejahatan yang kita lakukan pada orang lain. Kalau kita berbuat kejahatan pada orang lain 10 kilo misalnya, kita nanti akan mendapatkan lebih dari 10 kilo. Sedangkan kalau kita membantu pada orang lain, itu sesungguhnya kita membantu pada diri kita sendiri. Apalagi kalau bantuan itu kita lakukan dengan tanpa aku. Bukan aku yang membantu, hanya proses yang ada. Harga dari kebaikan itu saudara sangat tinggi sekali, amat tinggi. Dan rasanya itulah yang membedakan, itulah ciri istimewa, ciri khas agama Buddha kalau dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Melakukan kebajikan dengan tanpa aku. Kebajikan yang ada, aku itu hanya perasaan yang timbul oleh pikiran. Itulah yang akan memberikan nilai lebih, nilai tambah yang membuat kebajikan kita yang biasa itu menjadi sangat luar biasa. Dan itulah sesungguhnya yang merupakan ciri istimewa dari dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ibu bapak saudara sekalian, saya ingin mengakhiri uraian Magga Puja pada malam hari ini. Semoga semuanya itu menambah keyakinan kita, keteguhan kita di dalam persaingan, di dalam kejahatan yang sering kita dengar dan kita hadapi dalam kehidupan ini, sehingga kemudian kita mampu membebaskan diri kita dari bermacam-macam persoalan, bermacam-macam penderitaan
dan kemudian kita mencapai kebebasan. Semoga Sang Triratna selalu melindungimu.